Jadi 5 triliun jangan sampai seperti kayak membuang garam di laut ya. PLN dapat kucuran triliunan dana dari Sri Mulyani, mau diapakan? Penyertaan modal negara atau PMN untuk PT PLN akan digunakan untuk memperkuat struktur modal guna mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan. PT PLN memperoleh dana PMN sebanyak 5 triliun rupiah. PLN pun berkomitmen mengelola dana PMN secara akuntabel dan transparan guna mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di tanah air. PMN merupakan bagian dari penugasan negara kepada PLN untuk membangun infrastruktur ketenaga listrikan sebagai penunjang program-program listrik desa, sehingga harapannya dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan PMN yang cukup vital bagi PLN. Menurutnya, PMN ini adalah satu kepercayaan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kepercayaan bahwa pemerintah hadir menyelesaikan masalah yang kita hadapin sama-sama. Dan tentunya kita harus mengembalikan kepercayaan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar penggunaan dana dari PMN dijalankan oleh BUMN secara akuntabel dan transparan. Hal ini dikarenakan PMN berasal dari uang negara, sehingga harus bisa disampaikan apakah manfaat PMN sudah sesuai dibandingkan beban yang akan dipikul oleh negara dalam mempertanggungjawabkan anggarannya. Jadi 5 triliun jangan sampai seperti kayak membuang garam di laut ya. Saya minta harus ada akuntabilitas, 5 triliun itu menjadi apa gitu. Jadi kita sama-sama untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Pihaknya pun berharap agar pencairan dana PMN pada penghujung 2021 ini dapat menjadi sebuah awal bagi kinerja PLN untuk bisa lebih akuntabel, menggunakan dana masyarakat secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyatakan, PLN berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian Keuangan serta Kementerian BUMN atas dukungannya sehingga PLN mendapatkan PMN untuk 2021 sebesar 5 triliun rupiah. PLN pun siap merealisasikan dana tersebut secara efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab. Upaya PLN mendorong pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan yang cepat, tepat, dan efisien merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Dana PMN yang diberikan pemerintah digunakan untuk pengentasan kemiskinan di daerah terpencil dengan membangun infrastruktur kelistrikan, antara lain untuk program listrik desa. Darmawan optimistis peningkatan ketersediaan infrastruktur kelistrikan dan kualitas distribusi listrik akan berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja, pajak, dan peningkatan ekonomi di sektor real. Selama periode 2016 hingga 2021, PLN menerima PMN tunai sebesar 40,6 triliun rupiah, setara 9,7% dengan total investasi tunai sebesar 411,66 triliun rupiah. PT PLN melaporkan telah membangun 175 infrastruktur jaringan ketenaga listrikan dan pembangkit listrik sepanjang 2021 dengan investasi sebesar 87,7 triliun rupiah. PLN terus memperkuat dan memperluas jangkauan listrik di tanah air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menarik investasi dan pengembangan bisnis, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan roda perekonomian. Infrastruktur jaringan kelistrikan yang dibangun dan telah energize di 2021, antara lain untuk transmisi sebanyak 78 infrastruktur sepanjang 3.924 km sirkuit, terdiri dari saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan saluran kabel tegangan tinggi. Total investasi yang dikeluarkan PLN untuk membangun infrastruktur yang berfungsi mengalirkan listrik tersebut mencapai 11,5 triliun rupiah. Dalam pembangunan pembangkit listrik tersebut, pembangkit EBT pada PLTM Gunung Wugul menjadi pembangkit dengan pemenuhan TKDN tertinggi sebesar 83,75%. Selain PT PLN, Sri Mulyani juga memberikan dana PMN kepada BUMN dengan membagikan total 34,2 triliun rupiah PMN tahun ini kepada 5 BUMN, yakni PT PLN senilai 5 triliun rupiah, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia senilai 20 triliun rupiah, PT KAI sebesar 6,9 triliun rupiah, PT Pal Persero sebesar 1,3 triliun rupiah, dan Bank Tanah sebesar 1 triliun rupiah.